Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Galuh. Kali ini saya akan mencoba salah satu liquid dari para dewa, yaitu Mangga Hera. Dengan pijinya itu, mana dia? Oh, pijinya itu 50-50. Jadi untuk teman-teman yang punya pod, mungkin ini bisa jadi rekomendasi. Untuk nikotin yang saya gunakan itu 3 mg dan ini 60 mili ya. Untuk saya coba menggunakan mod Ijoy Kapo dan RDA-nya RDA Sultan yang ramah di kantong gitu ya. Sama kapasnya saya pakai Atomic Luxury. Untuk koilnya saya pakai koil Baby Alien versi 2. Nah, kita langsung saja coba. Saya ingin tahu rasanya. Kalau dari aromanya, mangganya, mangga matang. Sama yang di 75 watt. 75 watt dulu, saya coba. Coba naik 80 watt. Naik 80 watt. Gimana sensasinya? Teman-teman, setelah saya coba liquid Mangga Hera ini, untuk mangganya, mangga manis, manisnya pas, tidak terlalu manis dan tidak tipis-tipis juga. Kalau bagi saya itu pas. Untuk settingan yang saya gunakan di 75 watt dia lebih berasa daripada 80 watt ya, cukup pakai 75 watt. Dan untuk sensasi dinginnya menurut saya ini medium. Jadi enggak, jadi bukan cuma sekedar min, tapi dingin. Tapi kalau teman-teman sudah pernah nyoba liquid beku ini, ya setengahnya lah, ini setengahnya. Kayak ini dingin banget ya. Untuk yang para dewa ini, itu. Dan ini 5 pijinya itu 50-50. Jadi untuk pod mungkin bisa ya digunakan, karena dia cair teksturnya, apa cairannya itu cair. Saya pernah coba liquid rasa mangga dari merek lain. Ini yang lebih enak yang ini bagi saya ya. Menurut saya ini yang lebih enak. Cuma ada kekurangannya satu. Jadi ketika si kapasnya udah mulai kering, dia rasanya rasanya itu terasa beda. Jadi rasanya agak-agak nggak enak. Ya kekurangannya mungkin itu. Tapi kalau liquid yang lain, kalau dia mau dry heat, kalau nggak sudah kering, rasanya tidak terlalu beda ya. Tapi kalau untuk para dewa ini ada sedikit beda dan rasanya itu tidak enak bagi saya. Ya mungkin itu jadi bisa jadi indikator lah. Indikator kalau misalkan udah mau kering, ya siap-siap di drip lagi. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit pengalaman dari saya. Jika ada perbedaan dengan pihak lain, mohon dimaklum karena ini hanya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.